mulai boleh dikatakan sebagai masterpiece-nya produk paket internet dari Excel. Yeay! Karena produk ini murah di harganya, apalagi konten kuota internet full 24 jam tanpa terbagi waktunya. Walaupun ada kombinasi untuk konten kuotanya yang terbagi antara kuota berjaringan 3G maupun 4G. Apabila HP masih berjaringan 3G pun masih termasuk murah kalau kita hitung konten kuota 3G-nya saja. Apalagi sekarang bisa isi ulang yaitu melalui transfer kuotanya. Tetapi dari sekian kelebihan yang didapat dari Extra Combo Lite ini masih bisa kita lihat satu kekurangannya, yaitu paket internet ini harus berkelanjutan untuk pengisian kuotanya sebelum habis masa aktifnya. Bagaimana jika masa aktif paket internetnya sudah habis? Sebetulnya jika menginginkan paket yang sama dengan nomor yang sama juga masih tersisa waktu 2 hari setelah masa aktif paket internetnya berakhir, yaitu persis sebelum memasuki masa tenggang, kartu harus segera ditransfer kuota. Tetapi bagaimana apabila ternyata sisa waktu 2 hari tersebut terlewati, yaitu kartu sudah terlanjur masuk di masa tenggang? Tentunya untuk mendapatkan paket internet Extra Combo Lite sudah tidak bisa. Namun, untuk mendapatkan paket internet dengan nomor yang sama tentu masih bisa, yaitu paket internet selain Extra Combo Lite. Dan di sini saya akan membahas tentang paket internet XL pengganti paket internet Extra Combo Lite. Ini apabila nomor Extra Combo Lite kita sudah tidak bisa terima paket atau telah memasuki masa tenggang. Jadi nggak perlu khawatir. Untuk paket internet XL yang menyerupai paket internet Extra Combo Lite adalah paket internet Extra Combo. Paket internet ini tidak mempunyai batasan kapan kuota harus diisikan dan juga bisa digunakan untuk semua nomor XL. Jadi walaupun kartu telah memasuki masa tenggang pun masih bisa diisikan paket internetnya. Juga full 24 jam, apalagi sekarang tanpa pemisahan jaringan, yaitu untuk 3G maupun 4G. Dan paket internet Extra Combo ini bisa kita paketkan sendiri melalui dial bintang 123 bagar. Di situ ada menu pilihannya di nomor kita, ataupun kita bisa membelinya langsung di outlet atau counter yang menyediakan atau menjual paket internet tersebut. Atau kita bisa mendatangi Excel Center untuk kita bisa membeli paketnya. Apa sih perbedaannya beli paket atau memaketkan sendiri dengan pulsa yang kita miliki? Yang membedakan apabila kita memaketkan sendiri dengan kita membeli paket langsung ke Center Excel, yaitu untuk memaketkan sendiri kita menggunakan pulsa yang sesuai dengan nominal harga paketannya, yang nantinya akan memotong pulsa yang kita miliki. Tetapi untuk pulsa seperti yang sesuai dengan harga paketnya jelas tidak tersedia. Makanya kita mengisikan pulsa harus melebihi harga paketnya. Yang tentunya setelah terpotong pulsa kita, maka masih ada pulsa yang tertinggal. Dan biasanya sisa pulsa tersebut akan hilang, terutama apabila kita tidak kontrol saat kita menggunakan internet. Untuk hal tersebut, makanya sebelum kuota internet habis, sisa pulsa tersebut harus segera dipakai. Yaitu melalui dial bintang 123 pagar. Lo panggil. Di sini ada menu Extra Combo untuk pilihan nomor 4. Pilihan pertama Extra Combo biasa. Tapi untuk sekarang memang ditulis Extra Combo baru. Ini ada pilihan paketnya.
yaitu untuk ekstra combo 5 plus 5 atau 10 GB. Ini keseluruhan paketnya, masa aktifnya 30 hari. Yang pertama itu pilihan untuk 10 GB dengan pembagian konten kuotanya 5 GB untuk jaringan all network. Jadi semua jaringan 5 GB YouTube plus 20 menit untuk telepon. Jadi ke semua operator kita dapat gratis 20 menit. Oke, itu harganya Rp59.000. Selanjutnya ada pilihan kedua 10 plus 10 atau 20 GB plus gratis telepon 30 menit dengan harga Rp89.000 dan seterusnya. Ini semuanya ada pilihannya di menu bintang 123 pagar, di dial bintang 123 pagar. Nah, dengan harga yang seperti ini Rp59.000, tentunya pulsa untuk tepat mencapai harga Rp59.000 itu tidak tersedia. Untuk isi pulsa XL, nominal pulsanya terbagi 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, hingga 100.000. Jadi untuk keperluan 59.000 ini, apabila kita tidak mempunyai sisa pulsa, untuk kita bisa memiliki paket yang 10 GB ini, maka pulsa yang diisikan yaitu 50.000 dan 25.000. Jadi total pulsa yang kita miliki nantinya 75.000, nantinya akan terpotong 59.000. Dan setelah terpotong, kita masih memiliki sisa pulsa. Kalau kita hitung, apabila kita memaketkan sendiri untuk pulsa, untuk kuota yang 10 GB ini, apabila counter atau outlet yang menjual pulsa tersebut menghargai pulsa Rp50.000 dengan harga Rp52.000, umumnya seperti itu. Dan untuk yang 25.000 di harga Rp27.000. Untuk mencapai pulsa Rp59.000 agar nantinya bisa terpotong untuk 10 GB, keperluan 10 GB, maka kita akan mengeluarkan ongkos Rp79.000. Walaupun nanti ada sisa pulsa dari 75.000 itu nanti dikurangi 59.000, pulsa yang 16.000 itu hilang tanpa kita sadari karena mungkin penggunaan kuota kita yang berlebih, kuota internet kita berlebih, maka akan memakan pulsa yang 16.000. Untuk penghematannya, pulsa yang 16.000 itu bisa kita gunakan sebelum paket 10 GB ini habis. Agar supaya tidak mengambil sisa pulsa yang kita miliki. Berbeda kalau kita membeli paket secara langsung, yaitu kuota ekstra combo 10 GB, harga Rp59.000, maka uang yang kita bayarkan tepat Rp59.000. Dan kita akan mendapatkan kuota sebesar 10 GB dengan tidak ada sisa pulsa. Artinya kita bisa lebih berhemat apabila kita mengisikan kuotanya di counter atau barangkali di Excel Center atau seller-seller yang menjual paket Excel tersebut. Jadi sudah jelas, menurut saya akan lebih efisien untuk mendapatkan paket internet ekstra combo tersebut, yaitu dengan membeli paketnya secara langsung di counter. Memang kadang ada yang sedikit bingung bagaimana cara kita ngomong ke penjualnya untuk kita bisa membeli paket internet ekstra combo tersebut. Yaitu kita tinggal beritahu ke penjualnya kalau kita mau beli paket isi ulang internet XL untuk nomor lama, atau bisa saja kita langsung beritahu nama paket internetnya yaitu ekstra combo. Nantinya si penjual atau counter tersebut akan memberikan pilihan seperti ini, sama seperti pilihan yang ada di dial bintang 123 ini. Berbeda untuk harga kuotanya, langsung sesuai dengan yang tertulis.
jadi lebih praktis. Tentunya akan lebih mudah dan praktis ketimbang kita harus memaketkan sendiri melalui dial bintang 123 Bagar.